Salam kompetensi. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki 13 komponen. Salah satunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 4 pusat pengembangan sumber daya manusia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan satu Balai Diklat Satpol PP serta Damkar di Kemang, Bogor. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 7 gedung, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, dan satu gedung Revolusi Mental. Juga memiliki fasilitas di antaranya lapangan upacara, perkantoran, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang kelas dan ruang media iswara, ruang auditorium, ruang teater, klinik kesehatan, asrama, ruang karaoke, ruang LSPPDN, outdoor classroom, dan studio BPSDM TV. Juga memiliki fasilitas olahraga seperti ruang fitness, lapangan bola voli, lapangan tenis, masjid, dan berbagai fasilitas lainnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengedepankan aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional, meningkatkan kompetensi ASN, menyelenggarakan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur dalam negeri. BPC prima, profesional, responsif, inovatif, modern, dan akuntabel. Selamat datang di BPSDM TV. BPSDM TV adalah televisi pengembangan kompetensi ASN yang berada di bawah naungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. BPSDM TV menayangkan seputar pengembangan sumber daya manusia yang menjadi wadah informasi untuk aparatur sipil negara, sehingga dapat membantu ASN dalam mengembangkan kompetensinya. Setiap program yang ditayangkan BPSDM TV dikemas secara menarik melalui tahapan-tahapan produksi yang berkualitas, dimulai dari merancang konten, produksi konten, 5, 4, 3, 2, 1. Hingga masuk tahapan editing menjadi sebuah tayangan program menarik. Dan yang terakhir adalah proses penayangan program yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas, terutama ASN. Kami menyajikan program acara yang edukatif, informatif, dan menghibur secara streaming melalui website bpsdm.kemendagri.go.id dan kanal YouTube BPSDM Kemendagri. BPSDM TV, tayangannya selalu dinanti, televisinya tetap di hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cukup atau lanjut? Cukup? Baik, terima kasih. Pre-memory. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam kompetensi. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki 13 komponen. Salah satunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 4 pusat pengembangan sumber daya manusia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan satu Balai Diklat Satpol PP serta Damkar di Kemang, Bogor. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 7 gedung. Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, dan satu gedung Revolusi Mental. Juga memiliki fasilitas di antaranya lapangan upacara, perkantoran, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang kelas dan ruang media iswara, ruang auditorium, ruang teater, klinik kesehatan, asrama, ruang karaoke, ruang LSPPDN, outdoor classroom, dan studio BPSDM TV. Juga memiliki fasilitas olahraga seperti ruang fitness, lapangan bola voli, lapangan tenis, masjid, dan berbagai fasilitas lainnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengedepankan aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional, meningkatkan kompetensi ASN, menyelenggarakan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur dalam negeri. BPC, prima. Profesional, responsif, inovatif, modern, dan akuntabel. Selamat datang di BPSDM TV.
kegiatan seputar pengembangan sumber daya manusia yang menjadi wadah informasi untuk aparatur sipil negara, sehingga dapat membantu ASN dalam mengembangkan kompetensinya. Setiap program yang ditayangkan BPSDM TV dikemas secara menarik melalui tahapan-tahapan produksi yang berkualitas, dimulai dari merancang konten, produksi konten, hingga masuk tahapan editing menjadi sebuah tayangan program menarik. Dan yang terakhir adalah proses penayangan program yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas, terutama ASN. Kami menyajikan program acara yang edukatif, informatif, dan menghibur secara streaming melalui website bpsdm.kemendagri.go.id dan kanal YouTube BPSDM Kemendagri. BPSDM TV, tayangannya selalu dinanti, televisinya tetap di hati. Hai sahabat BPSDM, saya Dr. Gigi Linda Starjo dari Klinik Pratama BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Ya, di musim pandemi COVID-19 yang semakin meningkat ini, yuk kita sama-sama tetap saling menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Apa saja itu 5M? M yang pertama adalah memakai masker. Menggunakan masker dengan baik dan sesuai anjuran dapat membantu kita terhindar dari penularan virus melalui udara. M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun merupakan salah satu protokol kesehatan yang sangat efektif dalam membunuh virus yang penularannya tanpa kita sadari, seperti saat kita memegang benda-benda di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dan hindari tatap muka secara langsung. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Yuk, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak berkepentingan ya. Tetap semangat, sehat selalu, dan jaga kesehatan diri serta keluarga juga lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Sosialisasi nilai-nilai budaya Kemendagri. Kemendagri merupakan kementerian dalam pemerintahan Republik Indonesia yang memegang urusan dalam negeri. Kemendagri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri. Keberhasilan Kemendagri dalam mencapai tujuan dan target organisasi sangat bergantung pada kinerja dan kompetensi sumber daya manusianya. Sumber daya yang kompeten antara lain ditandai dengan memiliki perilaku yang baik dan benar. Perilaku tersebut harus diatur dalam suatu nilai yang implementasinya dapat diwujudkan. Nilai-nilai Kemendagri adalah norma yang dijadikan sebagai panduan moral dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak bagi pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri. Norma tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kemendagri. Adapun nilai-nilai budaya kerja Kemendagri sebagai berikut. Profesional adalah menjalankan tugas sesuai keahlian, keterampilan, dan pengetahuan untuk mencapai kinerja terbaik. Perilaku utama dalam nilai profesional sendiri adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar kompetensi jabatan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target kinerja, menjunjung kode etik, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dari nilai-nilai profesional ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu meningkatkan perkembangan diri serta menambah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Integritas adalah mampu membangun kepercayaan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Perilaku utama dalam nilai integritas sendiri adalah menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, suap, dan gratifikasi, berkomitmen meningkatkan kinerja, serta menjaga sikap dan perilaku dalam berorganisasi. Dari nilai-nilai integritas ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu meningkatkan budi pekerti, moral, dan etika.
disiplin adalah kesanggupan untuk melaksanakan kode etik kepegawaian ASN serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perilaku utama dalam nilai disiplin adalah mematuhi peraturan perundang-undangan setiap pelaksanaan program dan kegiatan, konsisten terhadap sistem dan prosedur, pemakaian pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan, menggunakan fasilitas kantor secara efisien, serta menaati ketentuan jam kerja. Dari nilai-nilai disiplin ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu meningkatkan perilaku tepat waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Inovatif dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Perilaku utama dari nilai inovatif adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, bersikap terbuka dan menerima ide baru yang konstruktif, berani mengambil terobosan dalam memecahkan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan memanfaatkan teknologi informasi. Dari nilai-nilai inovatif ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu melakukan pembaharuan yang bersikap positif ke arah kemajuan dan memberikan manfaat bagi unit kerja dan organisasi. Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan aktivitas organisasi. Perilaku utama dalam nilai pelayanan adalah bersikap proaktif dan cepat dalam pemberian pelayanan, melayani dengan sikap senyum, salam, sapa, sopan santun, dan profesional, serta bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Dari nilai-nilai pelayanan ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu memenuhi kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan sepenuh hati, transparan, kepastian waktu, dan aman, serta melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak mengganggu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sinergitas adalah membangun dan memastikan kerjasama internal yang produktif. Perilaku utama dalam nilai sinergitas adalah membangun kerjasama yang produktif, menghindari ego sektoral, menemukan solusi permasalahan terbaik, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dari nilai-nilai sinergitas ini, setiap ASN lingkup Kemendagri dapat selalu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Nilai-nilai yang dirumuskan guna mewujudkan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermanfaat, terpercaya, dihormati, dan disegani. Nilai-nilai yang telah dirumuskan akan menjadi lebih efektif apabila diterjemahkan dalam bentuk perilaku yang nyata sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang pengembangan budaya kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Pimpinan Tinggi Nadia dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, serta Wakil Wali Kota yang terhubung secara virtual, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung peserta yang hadir secara virtual dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, serta Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 gelombang 3 dan 4. Untuk itu, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah, Engkau Maha Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan izin-Mu kami bermunajat dalam membangun ketahanan, kesadaran, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas sebagai mitra dan pelayan masyarakat pada pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota tahun 2021. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana. Tuntun kami dengan cahaya dan kemudahan-Mu agar dapat menyerap ilmu yang bermanfaat sehingga dapat mewujudkan dalam kompetensi yang profesional, responsif, inovatif, modern, dan akuntabel di tempat tugas kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Tautkan hati kami dengan kesucian dan mengincarkan tutur kata dan akhlak mulia dalam membangun negeri yang kami cintai. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur gemari palah jinami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah. Berikanlah kepada kami, pada para pemimpin kami, kekuatan,
keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, menanamkan kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa yang kami cintai. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa para orang tua, guru-guru dan para pemimpin kami, serta pejuang pendahulu kami, dan terimalah amal dan dedikasi serta jadikan kami orang-orang yang senantiasa dalam petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Teguh Setiabudi, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih, Bapak. Juga yang saya hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Negeri, Bapak Sekretaris PNBP, para CPT Matia dan Pertama di lingkungan Kemendagri dan PNBP, para narasumber, para coach, dan para panitia penyelenggara, wabil khusus, yang saya hormati, para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, selaku peserta pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kuasa. Karena nyata serapan idenya pula, alhamdulillah pagi hari ini, Senin 13 September 2021, kita bisa ditemukan secara virtual dalam acara pembukaan pembekalan kepemimpinan pemerintahan negeri bagi para bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil pilkada serentak tahun 2020 dalam gelombang ketiga dan gelombang empat, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Menteri yang terhormat, mengawali laporan ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai latar belakang, perkembangan dunia dan globalisasi di era revolusi industri 4.0 yang juga berbarengan dengan pandemi COVID-19 saat ini telah membawa disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan kapasitas daya saing daerah menuju kemandirian daerah dan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Era ini menuntut pemimpin harus lebih lincah atau agile, cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi dan menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tetap pada koridor regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 yang dilaksanakan secara demokratis telah berjalan dengan sangat sukses dan menghasilkan 261 pasangan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota yang memiliki latar belakang beragam, baik dari aspek pendidikan, sosial, pengalaman politik maupun profesi, dan keahlian, serta juga karakteristik kepemimpinan yang beragam pula. Di sisi lain, kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah harus sepenuhnya mengacu pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, para bupati, wakil bupati, wali kota,
dan wakil wali kota perlu dibekali dengan pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri. Yang kedua, dasar hukum kami laporkan Bapak Menteri. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian juga Permendagri 36 Tahun 2014 tentang Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan yang keempat adalah Inmendagri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. Ketiga, metode pembelajaran kami laporkan. Bahwasannya dalam pembekalan gelombang 3 dan 4, metode yang dipakai adalah sepenuhnya menggunakan metode virtual synchronous learning atau tatap maya. Dari pembelajaran tatap maya tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan coaching, paparan rencana aksi, dan kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap maya tahap kedua. Peserta, untuk gelombang 3 sebanyak 135 orang terdiri dari para bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota yang non petahana. Kemudian gelombang 4 sebanyak 45 orang yang terdiri dari bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota petahana. Dengan demikian, total gelombang 3 dan 4 adalah sebanyak 183 orang yang terdiri dari bupati 70 orang, wali kota 8 orang, wakil bupati 91 orang, dan wakil wali kota sebanyak 14 orang. Yang kelima, waktu pelaksanaan kami laporkan. Untuk yang gelombang 3, tatap maya tahap pertama dilaksanakan pada mulai hari ini, tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021. Kemudian dilanjut dengan coaching yang akan berakhir pada tanggal 1 Oktober. Kemudian paparan rencana aksi pada tanggal 4 sampai 8 Oktober dan tatap maya kedua tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober. Untuk yang gelombang 4 kami laporkan, tatap maya yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 September, dilanjut dengan coaching sampai dengan tanggal 15 Oktober, paparan rencana aksi tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober, dan tatap maya yang kedua bagi gelombang 4 adalah pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober. Untuk materi pembelajaran, untuk tatap maya pertama terdiri dari sistem pemerintahan Indonesia, kepemimpinan dan etika pemerintahan, pembinaan politik dan demokrasi lokal, isu strategis dan otonomi daerah, permasalahan dan solusi perbatasan nasional, perencanaan pembangunan daerah, pemberdayaan desa dan masyarakat desa, isu strategis di bidang pendudukan dan catatan sipil, kemudian peran strategis Kemendagri dalam penanggulangan bencana, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan penatasan korupsi, kebijakan reformasi birokrasi, dan juga ada best practice dari salah satu pakar dan KDH yang sukses. Kemudian hubungan kepala daerah dan DPRD, smart city, dan dilanjutkan dengan rencana aksi pembangunan sumber daya manusia aparatur. Untuk tatap maya kedua, materinya terdiri A. Kewaspadaan nasional, B. Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, C. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan COVID-19, D. Kewirausahaan, E. Kebijakan penguatan ketahanan dan rakyat di masa pandemi, F. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, kemudian G. Sinergi pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, A. Kebijakan perjalanan nasional, dan terakhir adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk narasumber, Bapak Menteri kami laporkan bahwasannya pada tatap maya yang pertama, narasumber adalah para pejabat eselon 1 Kemendagri, Ketua KPK RI, Menko Kominfo, dan juga pakar serta KDH yang berprestasi. Untuk tatap maya yang kedua, narasumber terdiri dari Menko Bidang Polhukam, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan UKM, dan yang terakhir adalah Kepala BNPB. Untuk pelaksanaan pembekalan ini, kami juga telah melakukan persiapan terkait layanan digital, baik dalam bentuk evaluasi, absen serta materi, semuanya dilakukan secara digital.
Demikian juga dukungan sarana-prasarana teknologi informasi komunikasi. Kami sudah menyiapkan berbagai hal terkait sarana-prasarana, baik berupa ruang studi khusus maupun dalam bentuk dukungan peralatan komputer, monitor screen, sound system, jaringan internal, wifi maupun LAN. Dan yang terakhir adalah sertifikat kepada para peserta yang mengikuti kegiatan secara utuh dari awal sampai dengan akhir, akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Menteri Dalam Negeri yang terhormat, demikian beberapa hal yang perlu kami laporkan kepada Bapak. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi para bupati, wakil wali kota, dan wakil wali kota untuk gelombang 3 dan keempat ini secara resmi. Demikian Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, kita dengarkan bersama pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang untuk rekan-rekan Indonesia bagian timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekjen dan segenap pimpinan tinggi media serta Pratama di lingkungan Kemendagri, hadir bersama saya saat ini Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bapak Akmal Malik dan Bapak Batiar, tapi juga dihadiri secara virtual oleh rekan-rekan pejabat Kemendagri yang lain. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan wali kota, dapat catatan ada 8 orang, kemudian bupati ada 70 orang, wakil bupati ada 91 orang, dan wakil wali kota 14 orang, total 183 orang. Pertama-tama kita menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat di tengah-tengah situasi krisis kesehatan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun di negara kita, mulai Maret tahun 2020, sekarang September. Kemudian acara ini, acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan bagi rekan-rekan kepala daerah atau wakil kepala daerah tingkat 2, inilah gelombang 3 dan 4. Sebelumnya ada gelombang 1 dan 2. Memang ini adalah program reguler yang memang diselenggarakan oleh Kementerian Negeri dalam konteks tugas dan tanggung jawab serta fungsi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Kalau kita bicara pemerintahan daerah itu artinya tidak hanya eksekutif, kepala daerah, wakil kepala daerah, tapi juga adalah legislatifnya, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Jadi tugas pokok fungsi didasarkan kepada undang-undang yang sangat penting yang perlu dipahami oleh kita semua termasuk rekan-rekan kepala wakil kepala daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 23/2014 ini saya minta betul-betul kalau ada waktu kosong dibaca bab per bab sampai dengan tuntas karena semua aspek yang menyangkut pemerintahan daerah itu tercantum di sana, apa saja yang menjadi kewenangan kepala daerah, wakil kepala daerah, pembagian tugas,
dan sebagainya, sampai kepada masalah sanksi-sanksi yang juga ditegaskan dalam undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR. Di antaranya yang mungkin yang paling mendasar sekali, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini berisi pokok-pokok pikiran yang didasarkan pada semangat perubahan pasca Orde Baru yang sistem pemerintahannya sangat sentralistis menjadi desentralisasi dan kemudian diberikan otonomi terbatas kepada daerah-daerah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi sistem pemerintahan otoritarian. Karena negara kita adalah negara demokrasi, dan itu sudah sangat tegas dicantumkan dalam dasar negara kita, Pancasila, yang sudah secara eksplisit dibuat dalam, ditetapkan, diletakkan di dalam pembukaan UUD 45. UUD 45 masih bisa berubah amandemen, pembukaan tidak bisa. Karena pembukaan perubahan bukan UUD 45 berarti pembubaran negara Indonesia. Pancasila terletak di situ. Dalam sila yang keempat, itu sangat tegas disebutkan di sana. Dalam pidato Presiden Soekarno di PBB, beliau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Pancasila itu. Yang pertama lah ketuhanan yang Maha Esa itu disebutkan adalah belief in God atau in one God. Kemudian pri kemanusiaan yang ingin beradab hanya dengan satu kata, humanity. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, the unity of Indonesia. Yang keempat, itu cukup dengan satu kata, yaitu demokrasi. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan panjang itu diterjemahkan oleh Bapak Presiden Soekarno dengan satu kata saja, demokrasi. Dan itu mendapatkan applause, standing applause dari PBB pada saat majelis umum. Itu adalah sidang tertinggi, General Assembly. Dan yang terakhirlah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjemahkan dengan dua kasata saja, yaitu social justice. Nah, saya ingin poin penting bagi saya adalah dengan adanya sila keempat, negara kita menganut sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi bukan satu-satunya sistem pemerintahan di dunia ini. Setidaknya tiga, atau ada yang lebih, bisa empat. Yaitu yang pertama sistem otokrasi, authoritarian, auto, tunggal, satu, krasi, kratos, bahasa Latin, artinya lah kekuasaan, kekuasaan di tangan satu orang. Masih banyak negara yang menerapkan paham seperti itu, seperti Saudi Arabia, kekuasaan di tangan raja, Brunei, di tangan seorang sultan, bukan negara demokrasi. Kemudian, jadi loyalitas dan legitimasi seluruh aparat, seluruh unsur-unsur negara berorientasi kepada legitimasi yang berasal dari mandat pemegang kekuasaan tunggal. Kemudian yang kedua adalah oligarki, yaitu kekuasaan di tangan sekelompok elit satu partai misalnya. Contoh kasus di Tiongkok, di Vietnam, di Myanmar sekarang dengan junta, di tangan junta militer misalnya. Itu adalah otokrasi, kekuasaan di tangan, saya ulangi, oligarki di tangan sekelompok orang yang menentukan kebijakan. Sedangkan demokrasi, kita semua paham bahwa berasal dari kata demos dan kratos, kekuasaan di tangan demos,
demos adalah rakyat. Sehingga di beberapa negara lain ada penerapan juga adalah teokrasi. Teokrasi negara agama, di mana dasar negara adalah agama dan menerapkan sistem seperti agama yang dianutnya. Misalnya khilafah misalnya. Nah, khilafah orangnya namanya khalifah. Nah, ini negara demokrasi kita dari tahun 1945 sudah menetapkan itulah Pancasila, tapi dalam perjalanan kita berubah dari demokrasi terbatas menjadi demokrasi yang lebih bebas, pindah kepada semi-authoritarian yang dibungkus dalam demokrasi, kata-kata demokrasi, tapi banyak menjadi polemik, menjadi semi-authoritarian. Tapi semenjak 98 kita betul-betul mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam sistem pemerintahan kita dengan adanya demokrasi yang lebih terbuka, open demokrasi, yang ditandai dengan makin menguatnya parlemen dibanding eksekutif, legislatif dibanding eksekutif, makin menguat, bukan berarti lebih kuat, tapi makin menguat keterbukaan, kebebasan pers, kemudian perlindungan terhadap hak-hak dasar yang kita sebut dengan hak asasi manusia, makin menguatnya civil society yang menjadi pressure group, kelompok penekan untuk memberikan check and balance dalam sistem pemerintahan. Dan masih banyak aspek-aspek yang lain yang ciri khas demokrasi. Nah, di negara demokrasi, kita semua aspek pemerintahan, elemen pemerintah maupun masyarakat non-pemerintah, untuk bisa survive harus mendapatkan public legitimacy, yaitu adanya dukungan dari rakyat. Harus mendapatkan public consent, restu dari rakyat. Tanpa itu, maka semua elemen pemerintah maupun masyarakat sulit akan survive. Kita melihat bagaimana survei-survei tentang pentingnya bagaimana sikap publik, kemudian survei tentang penerimaan publik terhadap pemimpin, terhadap lembaga, dan lain-lain. Itu menunjukkan bagaimana sebetulnya untuk mengukur dukungan public legitimacy, legitimasi publik, dan public consent, restu dari publik, yang jadi pilar sangat penting sekali untuk survive. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa poin yang ingin saya sampaikan, bahwa terjadi perubahan besar sejak tahun 1999, era reformasi, setelah pemerintahan Orde Baru selesai. Nah, kemudian ada perubahan yang penting dalam sistem pemerintahan kita, yaitu dari desentralisasi menjadi, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi ini membuat perubahan dalam peraturan, regulasi, keluar undang-undang, berbagai undang-undang yang memperkuat sistem demokrasi dan juga sentralisasi. Undang-undang pers misalnya, undang-undang kebebasan berserikat, berkumpul, termasuk juga undang-undang tentang pemerintahan, sistem pemerintahan, yang sistem pemerintahannya mengarah kepada menguatnya otonomi daerah. Tapi otonomi daerah ini dibatasi dalam masih bersifat terbatas. Karena ada tiga urusan pemerintahan yang diatur, yang dibagi di dalam perundang-undangan tentang sistem pemerintahan. Dan ini rekan-rekan kepala daerah harus hafal. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang disebut absolut atau mutlak. Itu menjadi kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat, mulai dari masalah pertahanan, keamanan, kemudian politik luar negeri, justisi, agama, dan fiskal moneter, masalah keuangan, sistem keuangan, mata uang, dan lain-lain. Di luar itu, ada lagi yang menjadi urusan pemerintahan pusat,
yaitu urusan pemerintahan umum, terutama menyangkut masalah pengembangan wawasan kebangsaan, persatuan-kesatuan bangsa untuk menjaga agar kerangka NKRI tetap utuh dan mengembangkan, memperkuat soliditas di negara yang paling sangat beragam ini. Nah, yang ketiga, ini yang penting, yaitu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yaitu yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Itu bahasa terminologi dipakai dalam undang-undang. Konkuren ini ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu misalnya yang memang semua daerah harus melakukan itu. Pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Tapi ada juga yang menjadi pilihan sesuai dengan potensi, peluang, dan karakteristik daerah itu. Misalnya, di DKI kalau mau mengembangkan pertanian yang nggak ada lahan pertanian, maka itu berimplikasi sektor pertanian bukan menjadi sektor yang menjadi pilihan. Tapi di daerah-daerah tertentu, iya. Di daerah-daerah lain. Nah, ini adalah salah satu mengenai masalah urusan yang konkuren, yang perlu dipahami betul oleh teman-teman semua. Saya paham bahwa saat-saat ini rekan-rekan yang hadir dalam acara ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang petahana, sehingga sudah memiliki pengalaman menjadi birokrat, menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tapi ada juga yang belum pernah pengalaman, yang bukan dari petahana atau non-petahana, yang latar belakangnya juga berbeda-beda. Ada yang berasal dari birokrat sebelumnya, aparatur sipil negara, ada yang dari swasta, ada yang mungkin dari kalangan seniman, ada yang dari tokoh masyarakat keagamaan misalnya. Nah, di sini menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, bapak-bapak, ibu-ibu, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi seorang pemimpin, leader. Dan leader yang nomor satu atau nomor dua di daerahnya masing-masing. Dan dipilih oleh rakyat. Legitimasinya kuat. Nah, oleh karena itu, saya berharap betul rekan-rekan memahami betul posisi bapak-bapak ibu sekalian sebagai seorang pemimpin. Harus menjadi pemimpin yang bukan hanya sekedar pemimpin biasa, yang rutinitas, reguler, business as usual istilahnya, tapi menjadi seorang pemimpin, leader yang kuat. Pemimpin yang kuat paling tidak memiliki tiga syarat. Yang pertama lah, memiliki power, memiliki kekuasaan, dan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki itu. Yang kedua lah, memiliki follower, memiliki pengikut, baik staff maupun masyarakat. Yang ketiga lah, memiliki konsep, mau dibawa kemana daerah saya. Kalau bekerja tanpa konsep, maka akan serabutan, kemudian tidak sistematis apa yang mau dikerjakan, sampai akhir tugas nggak ngerti apa yang mau dicapai. Harus memiliki konsep bagaimana untuk membuat roadmap. Saya pernah melihat ada satu paparan yang bagus sekali. Saya tidak bermaksud untuk memuji orangnya, tapi saya berusaha objektif. Setelah pelantikan bulan Februari, April, saya berkunjung ke beberapa daerah, saya sangat impres, terkesan dengan paparan dari Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto. Bapak mungkin boleh minta sharing, dan malu-malu sharing saja, pengen tahu. Dia bisa membuat gambaran konsep, menjelaskan dengan paparan yang sangat sistematis dan detail sekali apa yang akan dikerjakan dia sampai dengan tahun 2024. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Saya yakin yang lain juga punya konsep-konsep itu. Tapi kalau ada yang belum memiliki konsep, buat sampai 2024 itu mau apa? Detail. Kemudian
bagi yang belum merasa belum sempurna, sempurnakan. Saya pun pada saat di Makassar, saya juga beberapa kali bertanya dan juga beberapa kali juga memberikan masukan. Dan mudah-mudahan lebih sempurna. Nah, kemudian, yang berikutnya lagi adalah rekan-rekan menjadi kepala daerah adalah menjadi administrator. Administrator memimpin administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah segala kegiatan yang berlangsung untuk menjalankan roda pemerintahan, birokrasi. Kemudian ada aspek statis dalam administrasi, yaitu organisasi. Ada wakil, ada sekda, ada kepala OPD, kepala dinas, dan lain-lain. Ada camat, dan seterusnya. Kemudian ada aspek manajemen, bagaimana untuk mengelola. Itu disebut dengan aspek dinamis dari sistem administrasi pemerintahan. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengeksekusi, pelaksanakan, kemudian bagaimana untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Ini adalah masalah manajemen. Bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan atau latar belakang ilmu manajemen atau terbiasa di organisasi, pasti paham mengenai prinsip-prinsip ini. Tapi ini perlu kami ingatkan. Nah, di samping itu, sebagai kepala atau wakil kepala daerah, rekan-rekan menjadi pimpinan Forkompinda. Di daerah, kekuatan daerah itu terbagi. Kenapa? Karena otoritas daerah juga terbagi. Karena ada organisasi-organisasi vertikal yang mereka memiliki memegang atau melaksanakan, mengeksekusi kekuasaan absolut pemerintah pusat yang saya sampaikan 6 tadi. Pertahanan, di situ ada teman-teman dari TNI. Masalah keamanan, ada teman-teman dari kepolisian di sana. Kapolda, Kapolres, dan lain-lain, Bandim. Kemudian juga urusan hukum, justisi. Ada ketua pengadilan, ada kejaksaan. Kemudian juga ada aspek-aspek unsur vertikal lainnya yang kemudian diatur dalam suatu terminologi bernama forum komunikasi, Forkompinda. Jadi kepala daerah tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk membuat stabil situasi politik dan keamanan serta mengeksekusi programnya tanpa kerjasama kolaborasi dengan anggota Forkompinda yang lainnya. Dan kepala daerah adalah pimpinan Forkompinda. Ini yang berbeda di masa reformasi. Dulu pimpinan Forkompinda adalah teman-teman dari TNI. Sekarang pimpinan Forkompinda adalah teman-teman kepala daerah yang ditunjuk oleh rakyat. Itu bedanya. Oleh karena itu saya minta teman-teman kepala daerah pede, percaya diri bahwa rekan-rekan adalah pimpinan, tapi bukan pimpinan dalam arti komandan yang memiliki kewenangan memerintah. Tidak. Hanya pimpinan dalam rangka mengkoordinasikan suatu forum koordinasi. Sehingga di sini memerlukan seni. Seni untuk bisa merangkul. Seni, kita tahu bahwa inti daripada manajemen mengelola suatu kegiatan itu adalah leadership, pemimpinan. Dan leadership itu adalah seni. Leadership itu adalah bagaimana untuk membuat orang atau pengikut orang lain bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ilmunya seperti apa? Tenisnya tidak ada. Tidak ada. Ada karena kepandaiannya, ada karena power kekuatan di masyarakatnya, grassroots-nya yang kuat yang membuat dia disegani, ada juga yang karena karismanya dan lain-lain. Sekali lagi adalah seni, art memimpin. Oleh karena itu, selain dengan Forkompinda, saya titip juga untuk bisa membangun hubungan baik dengan ke atas, misalnya dengan Forkompinda tingkat 1,
termasuk dengan pemerintahan pusat. Tolong. Jadi kalau ada sampai ada kepala daerah tingkat 2 yang memberikan statement yang cenderung tidak nyaman dan cenderung kurang negarawan dalam berbahasa kepada kepada pimpinan di tingkat pusat, berarti dia tidak mampu untuk membangun hubungan positif, hubungan yang harmonis dengan tingkat atas. Dan itu nanti kalau sudah menyerangnya di ruang terbuka, di polemik, itu nanti semua akan keluar giginya semua. Keluar taringnya masing-masing nanti, menunjukkan power masing-masing nanti. Sama juga ke samping, tadi dengan Forkompinda terutama, ini perlu juga, kalau teman-teman tidak bisa merangkul mereka, sama mereka juga bisa keluar taringnya itu. APH mulai akan bermain di cari-cari masalah hukum. Masalah hukum rekan-rekan enggak, bawahannya yang dicari. Saya pengalaman jadi Kapolres, saya pengalaman jadi Kapolda. Itu, kita sangat menghormati kepala daerah. Selagi kepala daerahnya baik. Baik dalam arti mampu merangkul. Bukan baik itu berarti ngasih uang, tidak harus. Baik bergaul saja, itu sudah pasti dihormati. Tapi kalau kepala daerahnya sombong, arogan, tidak mau bergaul, ya sudah mulai keluar gigi, cari kesalahannya. Yang intelijen, binda, segala macam, cari kesalahannya. Ketemu aja nanti kesalahannya. Kemudian juga ke bawah. Ke bawah perlu untuk menjaga hubungan. Saya titip pesan terutama kepada wakil kepala daerah. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sangat banyak kasus-kasus yang kami tangani sekarang di mana hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kurang harmonis. Kepala daerah membuat pernyataan terbuka tentang wakil kepala daerah yang buruk. Wakil kepala daerah kemudian membuat sesuatu yang negatif, pernyataan di media, itu banyak terjadi. Nah, saya hanya tips saja, memberikan tips, karena saya juga sama seperti teman-teman, meskipun saya latar belakang saya polisi, bukan kepala daerah, tapi di dalam struktur kami, di Polri, saya ada wakil. Waktu saat jadi Kapolsek, ada wakil. Waktu jadi Kapolres juga ada wakil. Waktu jadi Kapolda juga saya punya wakil, baik di Papua maupun di Jakarta. Waktu saya Kapolri juga 3 kali saya punya wakil. Dan semua hubungan sampai hari ini, alhamdulillah, sampai hari ini semuanya harmonis, baik. Meskipun senior-senior semua. Nah, kuncinya adalah, kepala daerah, wakil kepala daerah itu biasanya, permasalahannya akan muncul dua hal. Satu, masalah kewenangan. Kedua, masalah keuangan. Ini terlepas dari masalah lain, ada masalah politik misalnya. Ya, karena pada saat maju, rata-rata majunya itu bergabung, yang penting menang. Tapi setelah menang, nanti timbul problem. Ini, jadi jaga betul agar hubungan pimpinan ini betul-betul baik, supaya organisasinya juga sehat. Kalau pimpinan antar pimpinan tidak baik, maka di bawah juga akan terpecah. Kemudian masyarakat juga bisa terpecah. Ada dua hal yang bisa menjadi titik kritis dalam hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Satu adalah masalah kewenangan, sekali lagi. Yang kedua adalah masalah keuangan. Maka tips saya, dari pengalaman, kalau menjadi kepala daerah, menjadi pimpinan, kepala, beri kewenangan tertentu kepada kepala daerah yang clear, kamu ngerjakan apa. Kemudian, hak-hak keuangannya jangan diganggu. Kasarnya ngomong, rezekinya jangan diganggu. Kemudian kalau menjadi wakil kepala daerah, dibalik.
kepala wakil kepala daerah kewenangan, jangan mendahului kewenangan kepala daerah. Karena apapun juga, meskipun sistem pemilihan kita adalah satu pasang. Satu pasang itu mengamanatkan sebetulnya lah power sharing. Tapi tidak power sharing penuh. Tetap kewenangan utama, undang-undang menyatakan kewenangan utama, kewenangan adalah kepada kepala, bukan kepada wakil. Namanya sudah wakil, awak sama sikil. Iya, orang Jawa begitu. Nah, jadi jangan mendahului kewenangan kepala daerah. Kalau undang-undangnya menyatakan yang tanda tangan surat A, mutasi misalnya, adalah kepala daerah, ya jangan ditandatangani oleh wakil. Itu namanya keterlaluan. Kita juga Kemendagri sebagai pembinaan pengawas pasti akan berpatokan kepada aturan tata norma undang-undang. Yang kedua, masalah keuangan. Jangan mendahului kepala daerah. Kalau ada, ya kasar ngomong, apa, sesuatu keuangan, kebijakan keuangan, jangan langsung main tanda tangan, tapi lapor dulu kepala daerah, Pak ini ada begini, Bu ada begini-begini, mohon arahan, begitu. Biasanya benturan di sana, kepala daerah tidak memberikan kewenangan kepada kepala daerah, wakilnya. Jadi wakilnya hanya ban serep saja, nganggur. Ini pasti akan konflik. Atau hak-haknya tidak diberikan, semua dimakan sendiri oleh kepala daerah. Ini pasti akan konflik. Atau sebaliknya, wakil kepala daerah yang sok-sok seperti bekerja seperti kepala daerah, dia tanda tangan mutasi segala macam. Pada itu kewenangan kepala daerah, tantangan keuangan segala macam tanpa lapor kepala daerah, itu akan menimbulkan masalah nantinya, hubungan yang kurang harmonis, dan itu akan buruk bagi rakyat ke depan di daerah itu, akan berantakan nantinya. Demikian juga dengan bawahan yang lainnya, semuanya dirangkul, meskipun tetap tegas. Nah, saya ingin mengingatkan semua kita, termasuk saya sendiri semua. Situasi sudah berubah saat ini. Saya sudah sampaikan, sekarang kita mengalami demokratisasi yang sangat luar biasa, di mana ada unsur-unsur pressure group, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang mengawasi kerja kita. Masyarakat makin terbuka mengawasi kerja kita. Berbagai lembaga yang muncul untuk memperkuat sistem demokrasi agar ada check and balance, baik di bidang hukum seperti KPK, kemudian ada Ombudsman, Komnas HAM, dan berbagai lembaga-lembaga, komisi-komisi dibentuk, termasuk juga yang civil society. Dan mereka juga diperhitungkan. Nah, kita juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa dengan adanya gelombang ketiga peradaban manusia, dengan adanya teknologi informasi yang membuat dunia makin terbuka, makin transparan. Kemudian juga media berkembang dari dominasi media konvensional, cetak, maupun elektronik, dikuasai oleh sosial media. Sekarang terjadi debate, pertarungan antara media konvensional dengan media sosial, yang ke depan beberapa pengamat dunia menyampaikan bahwa persepsi publik akan sangat dipengaruhi oleh sosial media dibanding dengan media konvensional. Misalnya Twitter, YouTube, Instagram, bahkan yang close sosial media seperti WhatsApp group, Twitter group, dan lain-lain. Itu berpengaruh besar, besar sekali dalam membentuk persepsi publik. Nah, untuk itu, kita semua diawasi kerja kita.
Ini membuat perubahan yang luar biasa terjadi dalam dunia pengawasan terhadap pemerintah, termasuk kita semua, baik pusat maupun daerah. Nah, oleh karena itu, dengan makin menguatnya pengawasan oleh masyarakat, oleh pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga gerakan anti korupsi dan lain-lain, KPK, penguatan di Polri, kepolisian, penguatan di kejaksaan, maka tolong niat kita untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi pejabat, itu harus niatnya hanya satu. Memang ini terlihatnya seperti klise dan sepertinya angan-angan di awang, apa nama itu, sesuatu yang rutin pernah kita sering kita dengar. Tapi memang harus kita kerjakan di saat seperti ini. Dunia udah berubah, situasi masyarakat udah berubah, Indonesia ini nggak seperti zaman dulu, zaman jahiliyah. Sehingga niat untuk jadi kepala daerah itu harus betul-betul nawaitunya untuk beragama Islam. Itulah betul-betul untuk bekerja, untuk bisa mengabdikan diri kepada rakyat, memberikan sesuatu pada rakyat. Yang berbeda kalau dilakukan secara sendirian. Kalau secara sendirian, tidak ada power kekuasaan, dia memberi manfaat mungkin hanya untuk 10, 20, 20-30 orang saja. 50 orang, 100 orang. Tapi dengan dia memiliki power, kekuasaan, dia bisa memberikan manfaat pada puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan ribu orang yang ada di daerahnya. Bagi yang misalnya untuk beribadah, membuat kalau dengan uang sendiri bisa membangun satu masjid, satu gereja, satu vihara, tapi dengan menjadi kepala daerah, dia bisa membuat 100 masjid, 100 gereja, 100 wihara, dan seterusnya. Itulah pentingnya. Jadi memang kita tahu bahwa rekan-rekan dalam sistem politik pemerintahan otonomi daerah yang dipilih rakyat dan adanya pilkada, salah satu problem yang harus kita pecahkan bersama, bagaimana untuk membuat agar pilkada, pemilihan kepala daerah, tidak dengan politik biaya tinggi. Semua dengan biaya tinggi, saya paham. Kita paham bahwa untuk waktu mau jadi itu perlu biaya yang besar. Mulai dari untuk saksi, kampanye, partai, perlengkapan, lain-lain, belum lagi hal-hal yang non-teknis. Itu besar. Dan itu tidak akan bisa kembali dengan gaji dan tunjangan yang ada. Ya, fine itu. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ini niat-niat untuk menjadi kepala daerah harus diingatkan yaitu kalau niatnya sudah mikir dari APBD itu saya dapat berapa persen, per bulan saya dapat berapa,
Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya saya sampaikan adalah poin nomor 3, ditahan termasuk daerah. Prinsip utama itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengelola pendapatan dan belanja. Jadi ibarat orang sama, di dalam rumah tangga juga begitu. Di dalam setiap organisasi juga demikian. Di dalam rumah tangga kita berusaha untuk bisa pendapatannya lebih banyak, belanjanya lebih sedikit daripada pendapatan. Sehingga kita masih ada lebih-lebih untuk jadi tabungan, untuk liburan, dan lain-lain. Itu namanya surplus. Yang nggak boleh terjadi, sudah pendapatannya kurang, belanjanya meledak-ledak. Itu. Jadi, apa namanya itu? Itu namanya defisit. Hutang. Untuk nutupinya. Nah, sama dengan di daerah, prinsip mengelola adalah bagaimana untuk bisa teman-teman kepala daerah, wakil kepala daerah, memikirkan untuk bisa mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, tapi tetap taat norma. Aturan hukum yang berlaku, tidak terlalu memberatkan rakyat, dan ini memerlukan kemampuan khusus, yaitu entrepreneurship, kemampuan kewirausahaan, kemampuan untuk bisa menangkap peluang. Di daerah itu peluang apa yang bisa dikembangkan dan kemudian bisa menjadi berkembang dan kemudian bisa mendatangkan profit, keuntungan. Sebaliknya, belanja diupayakan efektif dan efisien. Jadi belanjanya ini upayakan lebih kecil daripada pendapatan, tapi efektif, artinya tepat sasaran. Dan efisien, betul-betul dia bermanfaat untuk rakyat. Nah, tolong rekan-rekan, saya sudah muter banyak ke daerah-daerah, termasuk beberapa kepala daerah yang saya anggap mumpuni dan pengalaman yang sudah masuk tahap kedua dan lain-lain. Begitu kita bedah komposisi belanjanya saja, dari komposisi belanja saja, kita sudah bisa melihat bahwa ini efektif atau efisien tidak. Dan banyak nggak tahu tentang kepala daerah. Kenapa? Karena komposisi belanja itu diatur oleh Bapeda, diatur oleh kepala BPKD, diatur oleh Sekda. Kalau kepala daerahnya juga dari birokrat, ngerti dia, atau dari organisasi swasta yang juga memiliki kemampuan entrepreneurship, ngerti dia. Kelemahannya hanya masalah aturan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman harus betul-betul punya think, ada dua cara. Satu, pelajari betul undang-undang, aturan-aturan, atau dua, buat tim yang terpercaya, yang loyal, loyalnya 100 kepada rekan-rekan. Kenapa? Karena jur ilmu silatnya dari teman-teman birokrat yang dibawa teman-teman, yang sudah puluhan tahun dibawa itu ilmu silatnya banyak sekali. Kalau rekan-rekan punya ide A, dan itu dianggap nanti merugikan mereka, karena nanti akan mengurangi belanjanya mereka, yang biasanya bisa dapat bonus banyak sana kemari, dikurangi, dia mulai keluar aturannya banyak sekali. Ini Pak, ada peraturan undang-undang ini, ada peraturan menteri ini, ada peraturan menteri A, B, macam-macam, perkada, perda, dan segala macam dikeluarin semua sama dia. Nah, ini jadi jangan sampai dibohongi. Buat tim yang loyal. Bila perlu, ambil yang mantan-mantan, yang bagus-bagus, birokrat, yang sudah pensiun mungkin, tapi dia loyal. Dan dia punya juga idealis. Idealismenya ada. Nah, itu untuk memberikan masukan. Benar nggak yang diberikan masukan oleh bawahan ini? Kalau di bawahannya ternyata itu ngakal-ngakalin, ganti. Kira-kira begitu. Tapi ya jangan otoriter kita. Kalau bawahannya juga bagus sih jangan. Nanti ada KSN, komite aparatur sipil negara yang independen yang akan menilai. Kalau dia komplain ke KSN, bisa dibatalkan.
mutasi segala macam, termasuk kalau dia komplain ke Kemendagri dan kita turun ke bawah melihat bahwa bukan karena kinerjanya yang buruk, tapi karena masalah apa nama itu mau masang orang dalam rangka untuk menggulkan proyek. Wah, itu kita nggak, kita juga nggak akan endorse permintaan apa nama itu pengajuan untuk pemindahan. Nah, kurangin belanja aparatur. Kenapa? Sekarang pandemi kita ini memberikan pelajaran pada kita. Dulu teman-teman aparatur paling suka jalan ke sana kemari, kemudian juga membuat program-program yang massal, masif, membuat acara-acara besar-besar. Tujuannya apa? Ya supaya nanti bisa di markup di hotelnya, di tiketnya, di cateringnya, IU-nya main, di markup. Itu mainannya. Nah, sekarang dengan adanya apa? Pandemi, tidak ada banyak kegiatan-kegiatan yang masif itu kan kerumunan besar nggak boleh sementara ini. Sehingga kita sudah 1,5 tahun rata-rata rapatnya virtual seperti sekarang ini. Ini sekarang ini kalau nggak ada apa kegiatan, nggak ada pandemi ini, saya tahu BPSDM ini sudah ngumpulin rame-rame itu, ngumpulin tiketnya dibayarin apa segala macam, bayarin belanja aparaturnya tinggi sekali. Nah, sekarang nggak, dengan adanya virtual begini ya biayanya dikurangi jauh, tapi ternyata bisa jalan juga. Nah, oleh karena itu menjadi pembelajaran bagi teman-teman, belanja aparatur dikurangi, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung untuk masyarakat. Untuk tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya misalnya kotor, sampah, upayakan buat tim yang bersih. Beberapa kota bagus mengelola apa daerahnya sehingga jadi bersih, enggak ada sampah. Kenapa? Setiap malam sebelum jam 5 pagi, dari jam 12 ada tim yang bergerak bekerja bersihkan sampah. Kalau mau lihat pengelolaan sampah yang terbaik, kalau menurut saya selama ini yang saya lihat, yang baru saya lihat ya, belajar di Balikpapan. Wali kota Balikpapan. Itu pengelolaan sampah yang bersih, tidak bau, dan dipakai lagi untuk gas segala macam. Ini, di Google aja. Gak asal-asal yang kita belajar tempat yang baik. Kemudian perbanyak juga belanja-belanja yang langsung untuk masyarakat seperti pendidikan kesehatan. Pendidikan itu kesehatan, pendidikan 20%. Kesehatan 10% minimal. Itu wajib. Tapi tolong dipelototin lagi. Ini kadang-kadang staf kita main-main mereka. Di pendidikan yang dibeli peralatan rata-rata. Jadi kan yang penting angkanya 20% bagi mereka dari APBD. Tapi dipakai beli peralatan, yang peralatan itu di tempat itu belum perlu. Akhirnya peralatannya nganggur. Padahal uangnya lebih banyak dipakai, lebih penting untuk apa honor dari tenaga pengajar, perbaikan fasilitas untuk ruang belajar, dan lain-lain. Nah ini, kenapa? Karena main dengan vendor, main dengan rekanan, hobinya belanja barang. Kemudian juga sama dengan kesehatan, beli peralatan kesehatan, harganya dinaikkan, di markup dengan vendor. Tapi begitu barang sudah datang nggak dipakai, akhirnya di gudang. Nah ini tolong dipelototin untuk rekan-rekan sekalian. Jadi jangan sampai dibodoh-bodohin juga di bawah sana. Nanti pada waktu pemeriksaan BPK kena, yang tanggung jawab kepala daerah. Nah kemudian atur ritme belanja setahun. Biasanya mau dihabisin di akhir tahun. Sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka atur per 3 bulan itu belanjanya kalau bisa konstan. Di bulan September ini harusnya itu pendapatannya ya di atas 60% dan belanjanya di atas 50%. Bulan 9 dan tinggal 3 bulan lagi. Tapi faktanya coba tampilkan yang data belanja provinsi, kabupaten, kota. Masih ada daerah yang ya ini
Ya, ini provinsi yang warna gabungan provinsi kabupaten kota itu kota yang paling atas kiri. Ini memang apa kalau dikaitkan dengan APBD. APBD awal tahun, tapi saya sudah menyampaikan kalau pembaginya lah APBD awal tahun mungkin enggak fair juga. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah juga belanja pendapatan daerah itu kan yang paling utama satu nomor satu lah TKDD. Transfer keuangan daerah dan desa. Baik dari DAU, DAK, DBH, dana bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah dari pendapatan asli daerah. Yang ketiga adalah sumber lainnya seperti BUMD. Nah, dalam kondisi krisis pandemi ini, adanya PPKM, kegiatan ekonomi melamban, maka di samping PAD-nya banyak enggak tercapai target. Karena APBD awal tahun itu adalah asumsi yang bisa diperoleh di tahun itu. Asumsi. Nah, kalau PAD-nya tertekan ya enggak bisa. Pendapatannya berarti enggak akan tercapai. Pendapatan dari PAD. Nah, kemudian dari kalau pemerintah di tingkat nasional juga pajaknya juga enggak tercapai, pendapatan enggak tercapai, maka semua kementerian lembaga dan daerah juga akan dilakukan namanya rasionalisasi. Rasionalisasi kalau pendapatan berkurang ya bahasa lapangnya ya dipotong gitu. Nah, kalau TKDD-nya terpotong, PAD-nya juga enggak tercapai pendapatan karena situasi krisis, otomatis target asumsi APBD awal tahun enggak tercapai. Jadi kalau membandingkan belanja per bulan September misalnya dibanding dengan asumsi awal tahun akan terlihat kecil seperti ini. Tahun 2020 yang warna biru 51.83% per tanggal 10 September. Jangan berubah dulu. Tapi di sekarang gabungan provinsi kabupaten kota 44.36%. Kalau dihitung pembaginya asumsi APBD awal tahun. Tapi kalau dia hitung dari pendapatan real yang diperoleh, baik dari pusat maupun dari daerah sendiri, maka banyak daerah-daerah yang ada daerah-daerah yang justru defisit. Ada juga yang surplus. Ini yang kita perlu belajar nanti. Kita semua perlu belajar. Teman-teman yang bisa mengelola pendapatannya tinggi, sementara belanjanya juga tinggi, ini kita harus belajar kepada orang-orang yang bisa mengelola seperti itu. Nah, coba slide yang tadi. Nah, kalau kita lihat pecah lagi provinsi, kabupaten, kota, provinsi itu rata-ratanya dibanding asumsi awal tahun, belanjanya 47.23%. Lebih rendah dibanding tahun lalu. Yang sama-sama kena pandemi. Gabungan kabupaten itu 43% baru realisasinya. Dibanding yang tahun lalu 50%. September 42%. Ini udah, saya ulangi, kota. Nah, ini kita jadi bertanya nih, apa masalahnya sehingga belanjanya kok rendah dibanding tahun sebelumnya? Coba kita lihat data provinsi. Mana yang berikutnya? Ini pendapatan. Jadi ada daerah-daerah yang pendapatannya tertinggi itu Gorontalo provinsi. Dia bisa mencapai 58.39% dari target awal tahun. Dia bisa mencapai angka itu. Saya ulangi, pendapatannya yang warna biru yang berbentuk apa garis 66%. 66.50% Gorontalo. Dia belanjanya mencapai 58.39%. Ini bagus. Bagus. Ada lagi yang cukup tinggi pendapatannya, misalnya Yogyakarta 69.69%. Di tengah situasi pandemi begini, hampir 70% di bulan September dulu cukup bagus. Dan membelanjakannya baru 54.24%. Juga bagus.
sehingga masih ada cadangan. Cadangan antara yang warna hijau dengan warna biru itu ada gap, situ artinya cadangannya masih ada. Tapi seperti Kalimantan Tengah, baru bisa mencapai 53,36% pendapatannya. Sementara sudah membelanjakan 55,77%. Artinya apa? Lebih besar belanja dari pendapatan. Ini pasti ngutang. Nih. Nah, tapi ada daerah-daerah yang sampai dengan bulan ini, itu pendapatannya, sorry, ini belanjanya sekarang ya, belanjanya itu yang warna-warna merah itu rendah sekali. Aceh, ini rendah sekali. Pendapatannya 44%, ini berarti paling banyak 44 ini dari sebagian besar dari transfer pusat. PAD-nya berarti, kalau kita bedah, PAD-nya rendah. Tapi kemudian belanjanya baru 35,46%. Ini udah bulan September. Pendapatan nggak sesuai target, belanja juga di bawah nasional, rata-rata provinsi. Papua Barat juga demikian. Aceh masih ada cadangan. Papua Barat itu baru 38% dapat, 36% keluar. Berarti punya spare cuma 2% saja kurang yang ada di kasnya. Kalimantan Timur juga begitu. Pendapatan lumayan 50%. Tapi tadi ada yang tinggi, yang warna biru itu tinggi, sementara pengeluarannya apa namanya itu, ada yang tinggi, seperti Gorontalo, Lampung, Nusa Tenggara Barat, ada juga yang rendah. Padahal Aceh, mohon maaf, itu APBD-nya nomor 5 se-Indonesia setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh karena ada undang-undang dana otsus. Papua Barat juga demikian. Papua itu nomor 8 atau nomor 9 kalau saya tidak salah. Ininya pendapat APBD-nya. Nah, kalau kita kupas sedikit lagi deh, per kabupaten kota, beberapa daerah saja, mana itu? Yang tertinggi atau terendah. Ya, pendapatan yang terbaik yang bisa mencapai target ada yang sampai 90% itu Bojonegoro. Ini kita perlu belajar nih sama bupati ya. Gimana caranya bisa mendapatkan pendapatan di tengah krisis ini kok bisa mencapai 90%? Ini kan hebat ya. Wonogiri 82%. Bau-bau 78%. Dan seterusnya yang warna biru-biru. Bisa di atas 65% sampai dengan bulan September tuh, itu luar biasa. Karena semua lagi tertekan. Retribusi tertekan, restoran tutup, banyak hotel banyak tutup. Masih bisa. Nah, sementara ada yang pendapatannya baru ada yang 17%, 18% yang merah-merah, 22% ini. Dan itu pasti pendapatannya dari pusat saja. PAD-nya mungkin 0 kali. Kira-kira itu. Nah, ini juga perlu kita tanya nanti. Masalahnya apa? Apa PPKM atau karena ada konflik dan lain-lain? Nah, inilah kira-kira rekan-rekan bagaimana mengelola pendapatan dan belanja. Itu penting sekali bagi seluruh kepala daerah. Mengelola rumah tangga daerah mirip dengan mengelola rumah tangga di rumah juga. Bagaimana caranya pendapatan agar bisa lebih tinggi dibanding dengan belanja, dan pendapatan ini sekali lagi tidak memberatkan rakyat, tapi tetap taat dan norma, tapi memiliki kemampuan, kecerdasan, terobosan kreatif untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan cara yang baik. Dan belanja, upayakan tetap tinggi, jangan banyak sisa untuk akhir tahun, silpa. Dan kemudian, artinya uangnya beredar di masyarakat. Tapi efektif, tepat sasaran, dan efisien. Betul-betul menyentuh, dirasakan oleh masyarakat. Itu tantangan rekan-rekan. Terakhir yang saya sampaikan mengenai masalah pandemi COVID-19. Rekan-rekan menjadi kepala daerah di tengah situasi pandemi. Pilkadanya pun dilaksanakan
pada saat pandemi. Dan dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, pilkada kita itulah election nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika, Joe Biden versus Trump, 200 juta pemilih potensial. Pilkada kita 100,3 juta pemilih potensial. Dari 96 negara yang melaksanakan election, kita termasuk yang terbesar nomor 2 dan termasuk sukses. Kenapa? Karena tidak banyak terjadi konflik yang signifikan, masih menyisakan 3, memang Jalimo, Nabire, Bopen Legol juga belum selesai. Namun tidak menciptakan kluster ledakan baru. Kasus di Malaysia yang meledak itu diurutnya itu dari pemilihan yang ada di Sabah. Negara bagian Sabah menyebar setelah itu. Karena kampanyenya tanpa prokes, kemudian juga India juga meledak karena election juga, dan di Amerika juga karena election, diantaranya COVID-nya nggak terkendali. Nah, kita berhasil melaksanakan election, namun rekan-rekan yang sekarang menjabat menghadapi situasi ini. Dan ini menjadi prioritas. Krisis yang kita alami baru sepanjang sejarah Indonesia Merdeka ini, semua daerah hampir kena ini baru kali ini. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, prinsipnya semua kepala negara punya satu pendapat yang sama. Bagaimana untuk bisa menangani pandemi dengan baik, artinya mengendalikan pandemi, dan membuat ekonomi juga tidak mati, survive, dan bahkan bangkit. Nah, dari 1,5 tahun kita sudah bergelut dengan pandemi COVID-19 ini, bagi yang petahana sudah punya pengalaman, bagi yang baru harus punya konsep. Itu pengendalian pandemi negara Indonesia nomor 4 populasi terbesar di Indonesia, di dunia ini, kita tidak bisa membuat strategi zero transmission. Beberapa negara membuat mentarget tidak ada transmisi, zero. New Zealand, Singapura misalnya, Taiwan, Hong Kong, mereka berusaha membuat zero. Ya, mungkin negaranya kecil jumlah penduduknya, kemudian juga ada batas alamnya, laut, pulau. Tapi untuk konteks Indonesia, apalagi di Jawa, 150 juta lebih penduduk di satu pulau, sangat tidak mungkin untuk membuat zero transmission. Yang bisa kita lakukan adalah namanya mengendalikan, kendali. Kita bisa mengendalikan pandemi ini. Nah, untuk bisa mengendalikan pandemi ini, ada beberapa indikator yang harus menjadi menu sarapan pagi teman-teman kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama adalah kasus aktif, atau saya ulangi, kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi itu artinya berapa orang yang terkena, yang tertular positif hari itu. Jadi kasus konfirmasi hari itu atau minggu itu, yang tertular itu berapa? Dari testing. Nah, yang kedua, kasus aktif. Kasus aktif itu artinya orang, berapa orang yang di dalam, di tubuhnya mengandung virus. Masih aktif virusnya. Ini hanya ada 4 kemungkinan. Satu, orangnya itu ada di rumah sakit, dirawat COVID. Yang kedua adalah mereka yang diisolasi terpusat, misalnya ditaruh di GOR, di Asrama Anu, Wisma Atlet untuk di Jakarta, itu namanya isolasi terpusat atau isoter, dengan perawatan tertentu. Yang ketiga adalah yang mereka aktif, positif, tapi melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat tertentu mereka. Nah, ini agak riskan kalau itu. Kalau memang rumahnya cukup, bisa, ya boleh. Tapi kalau tidaknya rumahnya tidak layak kontak dengan keluarga, jadi klaster keluarga.
belum lagi nggak ngerti obat pengobatannya, nggak ada dokternya. Ya, yang keempat adalah yang aktif tapi tidak tahu dia. Sama-sama tidak tahu, OTG mungkin berkeliaran kemana-mana, tapi ada virusnya. Nah, ini itu indikator pertama, indikator nomor satu adalah namanya laju penularan tadi. Laju penularan itu ada kasus konfirmasi, berapa orang yang positif per hari, per minggu, makin tinggi, berarti trennya kalau makin menaik, itu bahaya, rawan. Harus bergerak. Kemudian, yang tadi, yang aktif, harus upayakan sembuh. Tingkat kematian yang rendah. Kemudian, positive rate. Nah, ini positive rate ini jangan diterjebak, teman-teman. Positive rate itu artinya berapa orang yang positif dari yang sejumlah yang dites. Kalau yang ditesnya 10, saya pernah lihat data di, kalau saya tidak salah, di Waropen atau di Mamramuraya. 100% positive rate-nya. Kalau 100% itu artinya seluruh penduduk itu positif. Padahal enggak, yang terjadi sebenarnya enggak gitu. Yang 10 itu mereka yang ada gejala, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dites positif. Jadi hanya 10 orang dites, 10-10-nya positif. Sehingga positive rate-nya itu menjadi 100%. Padahal positive rate itulah untuk menggambarkan berapa banyak orang yang tertular COVID di dalam populasi daerah itu. Maka harus perbanyak testingnya. Saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, kalau bisa membuat laboratorium PCR atau mengajak swasta supaya makin banyak testing makin baik, nggak apa-apa biar kita tahu. Jangan takut kalau angka positifnya tinggi, jangan takut, karena kalau kita sembunyikan akan meledak menjadi angka kematian. Makin tinggi yang positif, maka akan membuat nggak akan bisa dicegah. Mereka akan membanjiri rumah sakit. Maka tingkat kesediaan rumah sakit, apa yang disebut bor, bed occupancy rate-nya akan naik. Dan kemudian kalau bor naik penuh, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan berobat dengan baik, tidak dirawat dengan baik, ada yang ditolak, maka angka kematian akan meningkat, fatality rate. Maka empat indikator itu menjadi menu sarapan pagi. Laju penularan, kemudian bed occupancy rate, berapa orang yang masuk di rumah sakit, berapa kesediaan rumah sakit untuk menangani COVID, berapa persen angka kematiannya, dan kemudian berapa yang sembuh, recovery rate. Tapi yang paling utamalah kematian. Timbul orang takut. Nah, target kita untuk positive rate itu harus di bawah 5%. Artinya kalau ada 100 orang dites, hanya 5 maksimal yang positif. Itu namanya terkendali. Kalau kemudian bor, bed occupancy rate, memang WHO 60%, tapi kita bertarget 50%. Kalau 50%, di bawah 50%, berarti ada yang sakit, itu bisa dilayani, nggak ditolak. Nah, yang ketiga adalah angka kematian harus di bawah 3%. Ini memang urusan Tuhan, kematian, tapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berusaha. Dan angka kesembuhannya di atas 90%. Kalau rekan-rekan angkanya bisa masuk dalam angka ini, maka itu artinya terkendali. Ada kasus pandemi COVID, tapi dalam kendali. Namun kalau bornya sudah 90%, angka kematiannya sampai 8%, 9-10%, itu nggak terkendali. Dan rekan-rekan harus hati-hati. Rekan-rekan adalah pejabat politik, pejabat yang dipilih rakyat. Kalau rakyat melihat takut mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan seperti PPKM, takut mengendalikan, takut mengurangi kerumunan dengan cara-cara, harusnya banyak cara, itu banyak terobosan. Dan itu meledak sampai rekan kematian, kepercayaan publik kepada rekan-rekan akan hilang. Dan di 2024 juga mereka akan hitung itu.
media akan menjadi ada jejak digitalnya, di mana kepala daerah tidak mampu untuk mengatasi, karena rakyat ikut kepala daerah. Nah, kemudian dari pengalaman kita, slide yang pertama tadi, pengalaman kita untuk menangani, mengendalikan pandemi, ilmunya sudah tahu semua kita. Sudah 1,5 tahun ini. Yang pertama ya, di hilir dengan cara dicegah. Cegahnya sudah tahu semua. Pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan sering-sering dengan sabun, hand sanitizer, kemudian mencegah terjadinya kerumunan atau menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas masyarakat. Ketika angka-angka tadi sudah meningkat tinggi, bor penuh sudah mulai ramai, ya, rumah sakit, kematian sudah banyak, jangan takut-takut segera ngambil langkah untuk membatasi kerumunan. Identifikasi kerumunannya apa? Keagamaan, seni, budaya, pasar, segera untuk melakukan langkah-langkah tegas, mengurangi, menekan mobilitas ganjil genap atau dibuat di blok-blok supaya ya, tapi sosialisasi harus jalan terus juga. Karena kepala daerah itu pengalaman untuk mendekati masyarakat pada saat pilkada. Kunci-kunci di masyarakat itu saya yang perlu mendekati, sudah paham. Kemudian kita juga sudah tahu, langkah keduanya adalah 3T, memperbanyak testing. Testing makin cepat, makin besar kemungkinan untuk bisa diobati, sehat. Testing cepat juga kita bisa melakukan penjejakan, tracing. Buat tim tracing. Tim tracing dibiayai oleh APBD, jangan hanya mengandalkan teman-teman TNI Polri, karena mereka kerjanya bukan utamanya lah keamanan. Ini perlu tim yang fokus betul. Ini kita tidak tahu pandemi ini kapan selesai, bisa setahun, bisa 2 tahun, nggak ada yang bisa memastikan. Sehingga kita berpikir saja bahwa ini siapkan tim yang akan bekerja di luar negeri. Tim tracing ini direkrut dari mereka yang nganggur, anak-anak muda yang mereka spesifik tamat SMA mungkin atau kuliah. Yang spesifik mereka kerjanya hanya itu. Ada yang positif, kemudian mereka melakukan testing, tracing, penjejakan, mendekati orang-orang yang menjadi kontak erat, dan kemudian begitu menemukan ada yang positif, segera untuk disarankan isolasi dan cara-cara persuasif maupun cara yang sedikit koersif dibawa. Kalau bisa dia ada tempat, dia ada isolasi mandiri, isolasi mandiri. Tapi kalau tidak, ya siapkan isoter. Semua kabupaten, kota siapkan tempat isoter di fasilitas TNI, di fasilitas Polri. Saya di Buleleng melihat itu kerjasamanya dengan universitas, ada yang menggunakan asrama haji, wisma atlet, dan lain-lain. Banyak, ada yang di daerah yang banyak hotel dan hotel yang terdampak. Kasihan mereka. Kerjasama dengan hotel dan biaya APBD dijadikan tempat isoter, sehingga perawatan untuk penderita juga lebih baik, lebih nyaman, dan hotel juga bisa survive. Ini kira-kira asal APBD-nya ada biayanya. Nah, kemudian treatment saya kira nanti lebih baik spesifik saja nanti pada saat ada Menteri Kesehatan nanti. Yang berikutnya lagi saya kira masalah vaksinasi. Vaksinasi ini rekannya kan harus punya skenario. Berapa vaksin yang diperlukan minimal? Minimal itu untuk terutama untuk yang mereka lansia, kemudian kalau nakes sudah semua, TNI Polri sudah. Yang di pasar, di tempat sentra-sentra yang kita tahu ini susah sekali diomongin orangnya. Diomongin tetap aja ngumpul. Kegiatan keagamaan terutama, kegiatan di pasar yang juga susah kita cegah. Ya sudah, kalau nggak ada jalan lain, orang-orang ini vaksin saja. Ada kegiatan vaksinasi sana. Jadi harus ada skenario berapa minimal, termasuk lansia itu yang paling banyak meninggal,
yang komorbid juga banyak meninggal, vaksinasi, dan kalau maksimalnya itulah minimal 2/3 dari populasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Lebih cepat lebih baik. Jadi harus dihitung. Dihitung dan ajukan kepada gubernur, tembuskan kepada Menteri Kesehatan, tembuskan kepada Menteri Negeri. Jadi kami memiliki data berapa daerah itu memerlukan minimal, moderat, maksimal. Kami akan bantu perjuangkan dari Kemendagri. Kemendagri ini adalah induknya, kalau nggak mau disebut bapaknya, induknya di kepala daerah. Kami akan memperjuangkan aspirasi teman-teman kepala daerah ke kementerian-kementerian lain. Kemudian sudah memiliki konsep berapa, harus memiliki konsep untuk mendistribusikan. Kita sudah menyampaikan kepada surat edaran kepada seluruh gubernur supaya vaksin begitu sampai jangan terlalu lama di gudangnya provinsi, segera harus segera dibagikan ke kabupaten kota. Bahkan beberapa daerah Menteri Kesehatan langsung kepada kabupaten kota. Tapi rekan-rekan harus paham juga bahwa ada cold chain, rantai dingin. Nah, untuk ada beberapa vaksin seperti Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca yang bisa cukup dengan kedinginan 2-8 derajat Celsius. Jadi masuk dalam kulkas biasa juga bisa. Tapi untuk yang baru datang seperti Moderna, itu minus 20 minimal. Tidak semua kabupaten memiliki storage minus 20. Kemudian yang mulai berdatangan juga lagi adalah Pfizer. Pfizer itu harus minus 80 derajat Celsius. Tidak semua kabupaten memiliki cold chain minus 80. Bahkan mungkin tidak semua kota juga memiliki. Nah, makanya Menkes sedang membagi yang untuk yang Pfizer minus 80 itu untuk daerah mana, kemudian yang Moderna minus 20 itu daerah mana, dan yang bisa di kulkas biasa 2-8 derajat terutama Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca itu untuk dapat disebarkan seluruh Indonesia. Nah, kemudian skenario distribusi ini, rekan-rekan, belajar dari daerah-daerah yang sukses. Jangan malu-malu, mungkin kalau saya lihat yang sukses itu terutama di Bali. Ya memang vaksinnya banyak mereka, karena memang Bali itu daerah yang sangat terdampak sekali ekonominya. Turisme hancur. Jadi berprioritas, tapi mereka memiliki, saya berkali-kali datang ke sana kagum karena tidak ada kerumunan massa, karena vaksin dan vaksinator serta peralatannya dibagi di tiap-tiap kampung, namanya Banjar, desa Banjar. Nah, sehingga tidak terjadi kerumunan, vaksinasi cepat sekali. Saya kira sudah suntikan pertamanya sudah hampir 100% Bali itu. Suntikan keduanya di atas 40%. Nih. Kemudian kalau di Jakarta baru buat terobosan berbasis RW. Jadi vaksinnya dibagi per RW, kemudian vaksinator juga dibagi orang-orangnya per RW, dan kemudian peralatan juga dibagi per RW. Itu juga menjadi sangat cepat juga. Nah, di samping berbasis administrasi pemerintahan, berbasis kecamatan, berbasis kelurahan, kampung, desa, sampai yang ada ke RW tadi di Jakarta, juga yang biasa adalah yang vaksinasi terpusat seperti di GOR, di tempat-tempat terbuka, fine, tapi jaga betul jangan sampai terjadi kerumunan, apalagi terjadi antrian yang luar biasa, dan ini berapa kali sudah terjadi. Saya nggak mau sebutkan daerahnya, teman-teman buka aja di internet, Google, kerumunan vaksin. Itu kenapa? Tidak diatur sehingga berjubel orang datang, dan pengawasnya juga nggak ada. Padahal kita udah belajar
gunakan sistem seperti pilkada itu. Pilkada kita kemarin kalau kita nggak atur itu meledak gitu, kerumunan. Nah itu apa yang mau divaksin diundang, tempatnya jam sekian sampai jam sekian, persis seperti kita nyoblos waktu pilkada 2020. Kita mengatur jam kedatangan, kemana mereka datangnya TPS-nya. Nah ini harus diatur seperti itu. Jadi jangan hanya diumumkan terus rame-rame datang dan akhirnya terjadi kerumunan, dia penularan yang terjadi. Kemudian juga ada yang berbasis apa tadi pasar, berbasis di sentra pendidikan, bagus ini sambil menyentuh tokoh simpul-simpul masyarakat yang kadang-kadang oposan dengan kepala daerah, sentuh mereka dengan ini vaksin. Vaksin di kampus ini, vaksin di apa daerah buruh, industri, kerjasama dengan serikat buruhnya. Dan kemudian ada juga yang berbasis mobile, darat, mobil, masuk ke kampung-kampung, di apa perairan juga ada di NTT, saya lihat di Kepri, di Maluku, menggunakan apa kapal TNI, Polri, Pemda. Jadi suntik di sana, di pelabuhan seperti di Bakahuni, di Lampung, itu positif. Dan ini ada target sebetulnya pemerintah, mentarget 2,3 juta per hari. Nah, vaksin mulai bulan September ini banyak sekali. 2,3 juta itu dibagi untuk Polri 600 ribu per hari, TNI 100 ribu per hari, kemudian jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemda 1,3 juta per hari. Jadi kami lihat juga Menkes akan lihat yang punya skenario untuk bisa melakukan vaksinasi jelas, clear, itu akan langsung diberikan. Nah, di samping sendiri-sendiri juga bisa lakukan kolaborasi dengan TNI Polri. Kolaborasi agar terjadi percepatan vaksinasi. Nah ini rekan-rekan, tapi tadi vaksinasi upayakan betul pada target satu, lansia. Karena kematian paling banyak lansia. Rekan komorbid juga dihitung. Komorbid boleh disuntik pada saat dia stabil. Nah yang ketiga, di tempat kerumunan-kerumunan yang rekan-rekan menyerah lah. Ini gak bisa lagi, sudah diomongin setengah mati, sudah dekati apapun caranya gak bisa lagi. Biasanya kegiatan ekonomi, kegiatan agama biasanya itu. Ya kalau sudah ya begitu, ya vaksin aja mereka percepat. Nah ini, kemudian yang terakhir, paling terakhir untuk masalah ekonomi, karena kan di tengah situasi saat ini, pandemi, ada krisis, saya minta sekali lagi belanjanya betul-betul diatur. Kebiasaan sebelum pandemi, belanja itu dihabiskan hanya di 3 bulan terakhir. Di bulan terakhir. Kita saat ini memerlukan, dalam krisis seperti ini, pendapatan pusat daerah berkurang, maka untuk menghindari terjadinya krisis dan ekonomi bisa survive, belanja yang paling utama itu adalah belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi pemerintah pusat maupun daerah harus mengeksekusi anggarannya supaya bisa direalisasikan. Supaya ada tujuannya dua, ada uang yang beredar di masyarakat sehingga bisa memutar ekonomi. Yang kedua adalah memancing, memberikan stimulasi kepada swasta, agar swasta juga bangkit. Jadi atur belanjanya per triwulan untuk bisa dieksekusi berapa persen punya target. Jangan dicicil di sampai dengan 9 bulan, 3 bulan terakhirnya baru dihabisin. Dan dibuat programnya ngada-ngada. Sering itu. Kemudian tadi yang B, upayakan betul di tengah situasi seperti ini, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Setiap ada problem. Orang Inggris bilang itu, every cloud has a silver lining. Semua awan yang terlihat gelap, itu ada sisi perak yang terang.
krisis ini juga memang menekan sektor-sektor tertentu seperti turis, transportasi udara, dan lain-lain, restoran, hotel, berat. Tapi ada beberapa sektor yang dia justru demand-nya tinggi, seperti pangan, pertanian, perikanan, tinggi, positif. Kita 7,07% di pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan kedua, diantaranya adalah karena sektor ini. Sektor pertambangan naik, terutama dari batu bara, dari nikel, dari ke koper, kemudian dari bauksit dan lain-lain. Kemudian perkebunan juga meningkat luar biasa, terutama sawit. Ini kenapa produsen sawit itu yang terkuat itu ada dua, Malaysia sama Indonesia. Malaysia karena PPKM-nya COVID-nya tinggi, maka dia pulang-pulangin tuh orang-orang Indonesia pekerja migran. Begitu dia pulang-pulangi, lah yang nurunin apa nama itu buah sawit itu rata-rata orang Indonesia itu, karena resikonya tinggi, tajam kan itu, tajam bersiko. Ya begitu dipulangin, yang nurunin nggak ada, sehingga ini produktivitas mereka rendah. Kita pekerjanya banyak, sawit kita langsung demand-nya tinggi, berlaku hukum pasar. Demand tinggi, supply rendah, harga naik. Itu kira-kira. Nah, kemudian sektor yang lain juga yang masih bisa survive itulah sektor di bidang IT seperti online shopping. Yang lain tuh ya seperti pengadaan Zoom meeting dan lain-lain. Ini masih tetap baik gini. Nah, jadi terutama pangan, kita negara agriculture, pangan, negara perairan yang banyak produksi laut kita luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana rekan-rekan memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat produsen, off-taker, dan market. Jadi nelayan-nelayan memproduksi ikan ini, petani-petani yang ada di daerah rekan-rekan, jangan dilepas begitu saja, kasihan. Ini peluang bagi mereka untuk bangkit. Mereka harus diperkuat dengan misalnya modal. Gunakan KUR, kredit usaha ringan, yang disediakan oleh Himbara, Himpunan Bank Negara. Itu ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kredit ringan yang disubsidi oleh pemerintah. Misalnya Bank Niaga, Bank Mandiri, bank milik pemerintah, Himpunan Bank Negara, Himbara. Bahkan Pemda, Bank Pemda, Bank Provinsi juga menyediakan juga KUR, kredit usaha ringan, sehingga ini yang didorong, diperkenalkan dan dipermudah persyaratannya kepada para petani dan nelayan supaya mereka kapalnya lebih baik, kemampuan tangkapnya lebih baik, pupuk lebih murah, kemudian produksi dari para pertanian juga akan meningkat. Nah, yang kedua adalah siapkan off-takernya, yaitu para penampungnya, duduk bersama dengan mungkin Kadin, Himpunan Pengusaha di daerah ini, bagaimana kita mau menampung produksinya para petani nelayan, sehingga berapapun mereka produksi dapat ditampung dengan harga yang memadai, yang masuk akal bagi mereka, yang nilai istilahnya nilai tukar petani dan nilai tukar nelayannya tinggi. Nah, sehingga kemudian dari off-taker ini juga sama diperkenalkan kepada bank supaya mereka mendapatkan kredit
ringan juga. Sehingga bila mereka, ini peluang bagi mereka juga. Marketnya demandnya sangat tinggi sekarang ini. Jadi tolong teman-teman kepala daerah yang punya kekuasaan, punya kewenangan, ini bisa betul memanage peluang ini untuk memperkuat para petani, nelayan, off-taker, dikawinkan dengan bank dan lain-lain, sehingga selain bisa survive, kemudian tenaga lapangan kerja juga akan meningkat, derajat petani nelayan juga akan meningkat di situasi saat ini, orang butuh makan tetap selama pandemi ini. Dan yang berikutnya lagi, ya tentu akan mendatangkan retribusi PAD bagi daerah. Nah, saya kira itu rekan-rekan sekalian, ini semua memerlukan sekali lagi entrepreneurship. Saya tidak ingin menggurui banyak rekan-rekan yang lebih jago daripada saya mengenai menangkap peluang ini. Yang penting nawaitunya, niatnya baik. Gunakan betul kekuasaan yang ada diberikan oleh rakyat dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini untuk bisa merubah dan berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat. Itu akan memberikan kontribusi besar bagi struktur ekonomi dan kesejahteraan tingkat nasional. Saya kira itu, Pak Teguh, terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi. Saya ucapkan selamat, meskipun sudah agak lama juga, selamat atas kepercayaan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat kepada rekan-rekan sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Dan saya mendoakan bahwa semua ibu-ibu semua sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugasnya, diberikan bimbingan petunjuk, kemudahan-kemudahan, dan tetap selamat sampai akhir husnul khotimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang menghormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, terima kasih Bapak Menteri, terima kasih. Untuk meninggalkan ruang virtual. Udah, saya announce ya. Mohon izin Bapak Ibu peserta pembekalan gelombang 4, disilahkan untuk meninggalkan ruang virtual, dan untuk Bapak Ibu peserta pembekalan gelombang 3, dimohon untuk tetap tinggal di ruang virtual karena sebentar lagi acara akan dilanjutkan dengan pembekalan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, peserta pembekalan kepemimpinan pemerintahan negeri yang berbahagia, Bapak, Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak, Ibu Wali Kota, Wakil Kota, setelah kita mendengarkan pengarahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, kita akan langsung mendengarkan beberapa narasumber yang akan menyampaikan hal-hal yang lebih teknis dari apa yang sudah disampaikan Bapak Menteri tadi.